Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi di channel Dapur Desa Umi Muna ya teman-teman. Kali ini Umi nak membersihkan ayam ya teman-teman, agar berkurang bau amisnya. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Umi punya ayam ya teman-teman, tuh baru beli teman-teman. Umi mau cuci bersih ya teman-teman. Nih caranya, Umi buang seperti ini. Ini sudah bersih ya teman-teman, tuh dibuangin kulitnya semua. Tuh, ini pahanya, ini cuwiwik ya teman-teman, tuh ini dibuangin, ini dibuangin semuanya ya teman-teman. Tuh Umi biasanya seperti ini nih. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman, tuh ini dagingnya teman-teman, ini dagingnya nih. Umi buang lemaknya teman-teman, tuh Umi lemaknya buang semuanya. Ini kulitnya Umi enggak buang ya, Umi suka kulitnya. Bersihkan sampai selesai ya teman-teman. Ini teman-teman setelah dibuangin yang kotor-kotor, lalu Umi cuci ya teman-teman. Umi mau cuci dulu. Umi cuci ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai seperti ini. Sudah selesai ya teman-teman, sudah dicuci ya teman-teman. Umi siapkan wadah ini teman-teman. Umi kasih sedikit air ini teman-teman, ini rahasianya amisnya berkurang ya teman-teman. Umi kasih 3 sendok tepung gandum. Ini taruh air ya teman-teman, tuh masukkan ayamnya ya teman-teman, tuh airnya tambah lagi. Ini dicuci, ini teman-teman dicuci pakai air gandum ya teman-teman, biar amisnya berkurang teman-teman, tuh. Umi biasanya cucinya seperti ini ya teman-teman, biar amisnya berkurang. Ini buat ayam, buat ampela ati, ini sama cucinya teman-teman seperti ini.
Udah berkurang teman-teman baunya. Ini teman-teman. Ini ya teman-teman, sudah Umi sudah kolah-kaleh seperti ini ya teman-teman. Umi nak cuci ya teman-teman. Umi nak cuci, nak bilas dengan bersih. Umi cuci ayamnya. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Umi udah cium teman-teman, amisnya berkurang. Teman-teman boleh dicoba di rumah ya teman-teman. Teman-teman praktekkan sendiri saja di rumah. Sudah Umi cuci bersih ya teman-teman. Umi bilas sekali lagi teman-teman supaya tambah bersih ya. Ini mudah banget teman-teman cucinya. Umi cium sudah berkurang amisnya ya teman-teman. Ini mudah banget caranya. Nih teman-teman udah dicuci bersih, udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti ini Umi mau bikin ayam ungkep ya teman-teman. Bila teman-teman nak tengok, ada videonya di channel Dapur Desa Umi Muna selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu dari Umi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.